Di majelis ini yang kami hormati dan yang berbahagia pada hari ini mempelai pria dan mempelai wanita. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapat ridho dan berkumpul bersama di tempat yang berbahagia, yaitu di kediaman Bapak Panijan Siswanto almarhum. Sungguh kebahagiaan bagi 5 November 2022 Bapak Ibu hadirin senantiasa dapat menghadiri prosesi pernikahan antara Angel Lisa Kuncoro Kuncorowati dan Riyandika yang insya Allah akan segera diselenggarakan akad nikah sesaat lagi. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah mendapatkan syafaat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buah pisang dibawa pulang, batangnya jangan lupa ditebang. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu yang tersayang. Atas nama keluarga besar kedua mempelai, tiada kata lain yang dapat kami haturkan selain ucapan selamat datang dan rasa berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan hadirin sekalian pada hari ini. Di sini saya akan sampaikan susunan acara pada hari ini. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Serah terima calon mempelai. 4. Prosesi akad nikah. 5. Sungkeman. 6. Tabur beras kuning. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengawali acara ini dengan khusyuk dan tawadhu, mari kita renungkan firman-firman Allah yang akan dikumandangkan oleh Bapak Ustaz Nandi Abipudin. Kepada Bapak Ustaz Nandi Abipudin, kami persilakan.